Viral wanita ngaku dinafkahi ODGJ, tiap hari diberi uang dan makanan. Beredar sebuah video seorang wanita mengaku dirinya seperti dinafkahi oleh orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Wanita tersebut mengaku sering diberi uang oleh pria tersebut. Pria tersebut selalu memberikan uang hingga makanan kepada wanita itu setiap harinya. Dia sampai terkadang mengetuk pintu rumah wanita itu hanya untuk memberikan uang dan makanan. Berdasarkan video itu, pria tersebut tampak mengenakan pakaian yang terlihat kotor. Dia terlihat memakai baju berwarna merah dan celana pendek. Rambut pria tersebut pun terlihat berantakan. Tampilan pria tersebut tampak tidak terurus. Dalam video itu, dituliskan bahwa pria itu merupakan ODGJ. Meski demikian, pria tersebut sering memberikan uang dan makanan kepada seorang wanita. Wanita tersebut menyebut pria itu dengan panggilan bro. Dalam tayangan itu, pria tersebut terlihat mendatangi wanita dan memberikannya sejumlah uang. Pria itu langsung pergi setelah dirinya memberikan uang dan makanan untuk wanita itu. Aksi pria tersebut menjadi perhatian warganet. Mereka memberikan pendapat dan komentarnya.